Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu sahabat cantik ya. Tapi ini gak cantik, dia ini ganteng. Fashion designer juga, kemudian juga salah satu orang yang sering memberikan materi seputar fashion dan kadang-kadang dijadikan kayak juri juga, penasehat juga Ziza. Dan saya yakin semua yang ada di Surabaya dan sekitarnya tahu siapa, karena fashionnya itu keren banget. Betul sekali, kita akan sapa ya. Halo Mas Embran, selamat pagi. Selamat pagi Rio, Ziza. Apa kabar? Santai ya Mas Embran hari ini ya, luar biasa loh. Ya kan, keren kan? Iya, aku aku habis baru balik dari Pulau Gili Labe, Sunep. Cuman agak kemarin kena badai, jadi nggak bisa pulang cepet gitu. Baik, baik, baik. Mas Embran, boleh kita tuh ngobrol masalah fashion ya hari ini ya. Kira-kira tips fashion, tren fashion di tahun 2020 saat ini, itu yang seperti apa ya tren fashionnya ya, Mas Embran ya? Oke, tren fashion kita udah ngelewatin 2-3 tahun yang cukup riweh ya. Artinya dikasih kebebasan untuk memilih trennya sendiri. Banyak forecaster yang membuat beberapa tren yang sesuai dengan kebutuhan para pecinta fashion. Itu karena pecinta fashion sekarang luar biasa, nggak seperti dulu sangat segmented. Nah, sekarang dunia fashion lagi ngerapihin tren fashionnya. Jadi tren fashion tahun ini dibikin dua line. Line yang pertama adalah lean and neat, yaitu yang rapi, dia mempunyai detail-detail yang sederhana dan arahnya lebih ke tailor. Itu yang lagi tren. Yang kedua adalah light and flowing. Light and flowing ini untuk mereka-mereka yang menyukai baju-baju ringan, tumpuk-tumpuk, colorful gitu. Jadi lagi akan ada dua tren yang berlaku untuk para pecinta fashion di tahun 2020, baik itu yang spring summer maupun fall winter gitu. Baik. Kemudian untuk warna-warna sendiri masih ada dominasi warna kah untuk tren 2020 ini, Mas Embran? Ada, tadi Rio sempat nyebutin warna pink, ya, pink coral akan menjadi tren juga. Jadi saya sempat di akhir tahun kemarin saya sempat bilang bahwa ada warna-warna yang berkaitan sama dengan lingkungan hidup, terutama laut. Nah, untuk menyampaikan bahwa laut itu butuh sesuatu yang baik, maka ditampilkanlah pink coral, coral yang berwarna pink. Nah, itu akan menjadi tren yang didampingi dengan warna air laut atau kita sebut mosaic blue. Nah, ada dua warna yang berkaitan sama alam. Terus ada warna lagi yang berkaitan sama emosional, yaitu flame red, warna merah dari api, itu emosional banget. Terus ada lagi warna-warna yang berkaitan sama etnik, yaitu kita nanti akan ada tren warna cinnamon, ada almond. Nah, ini bagus nih, ini inspirasinya dari Asia banget. Jadi mungkin teman-teman pencinta batik, desainer batik, desainer fashion batik akan punya kesempatan ngangkat tren batiknya lewat tren color dari cinnamon, almond, atau herbs yang lainnya gitu. Terus kita juga punya warna-warna cerah seperti sunshine, yellow sunshine. Jadi warnanya bukan kuning, bukan putih, tapi dia warna sinar, warna kuning. Sinar warna kuning cukup juga. Terus warna hijau, ada dua hijau yang akan keangkat. Nanti hijaunya ada hijau dari aqua ya, aqua green ya. Jadi bukan blue green, bukan blue aqua, tapi green aqua. Terus ditambah lagi nanti warna hijau mengarah ke olive dan army. Nah, terus baru warna orange-nya itu kita sebut namanya peel orange. Peel orange ini adalah gradasi dari warna jeruk, warna orange jeruk, sampai ke warna si yellow sunshine tadi. Gitu, itu tren warnanya. Jadi sebenarnya kayak warna-warna yang kalau saya tangkap ya, cerah ya Mas Embran ya, menyambut 2020 cerah-cerah ini ya. Cerah. Bahkan warna naturalnya itu warna natural yang akan jadi tren adalah light gray, terus nanti off white, terus ada ivory, ya, baru warna hitam ke abu. Jadi warna gelapnya cuma satu, hitam ke abu, yang lainnya warna cerah. Baik. Nah, Mas Embran, kalau kita bicara tahun 2020,
Nah, ini kan juga fashion-fashion muda, desainer-desainer muda. Itu kan juga tahun-tahun kemarin banyak bermunculan. Mas Embran, sebenarnya tantangannya seperti apa sih bagi kita masyarakat ini yang sekarang digempur sama ini ya, barang-barang dari luar semua ya, fashion-fashion sekarang ini ya. Untuk tahun depannya gimana Mas Embran? Tahun ini maksudnya, tahun ini. Ini kan baru hari kedua ya? Yes. Hari kedua loh ini. Baru hari kedua. Baru hari kedua. Tahun 2020 ini memang tahun kita bilang tahun penentuan, karena di tahun 2025 nanti kita harus menjadi figur. Memang Indonesia sudah disiapkan untuk jadi figur modest fashion atau fashion muslim. Tetapi desainer kita lagi tumbuh nih, generasi muda kita lagi tumbuh. Yang harus diperhatikan oleh desainer, pertama buat desainernya dulu, mencari identitas itu bukan popularitas. Jadi identitas melalui busananya, jadi melalui karyanya. Kadang teman-teman desainer muda ini kepengen ada di atas panggung cuman untuk popularitas, tetapi identitas fashionnya tetap kalah sama teman-teman yang punya market udah duluan. Akhirnya mereka hanya ngabisin duit untuk popularity. Tetapi market sekarang kan sudah bisa memilih, terutama melalui bentuk dan kualitas. Harga bisa jadi nomor dua, tetapi yang lain dari kualitas dan bentuk. Nah, jadi kalau para desainer muda ini sudah punya identitas fashion yang benar, akan menjadi pilihan baik buat para pencinta fashion gitu loh. Nah, banyak desainer-desainer sekarang yang saya bilang ada sekitar 70% desainer itu lari ke ready to wear. This is good, karena para pecinta fashion sudah memilih baju-baju ready to wear. Contohnya liburan aja banyak teman-teman sosialita yang cari endorsement designer untuk bisa membawa koleksinya, bisa dipakai liburan dan menjadi sorotan fashion lewat sosial media. Berarti persaingan antara brand dan designer creation itu kuat sekali. Nah, berarti ini kebutuhannya adalah para generasi muda fashion untuk mampu memberikan atau menawarkan produk-produk fashion yang punya identitas kuat dan mempunyai detail yang bersaing dengan ready to wear yang ada. Ini yang agak beratnya, karena kita di Indonesia ini ada dua sisi. Kalau pengen cepat populer harus bikin sesuatu yang aneh gitu, tapi nggak laku. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu yang laku, kesempatan populer nggak bisa dilirik. Sesuatu yang baru itu akan menjadi perhatian, tetapi sesuatu yang biasa-biasa saja di menurut mereka itu ya bukan sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Tetapi itulah fashion yang lagi berlaku sekarang gitu. Baik Mas Embran, kadang-kadang kan kalau wanita modis, wanita yang fashionnya oke, itu yang tidak pakai jilbab kan. Nah, sekarang kan juga banyak nih wanita-wanita muslimah yang menggunakan hijab, juga pengen terlihat tampil fashionable. Kalau untuk yang wanita muslimah, yang cocok kayak gimana nih 2020 ini, Mas? Saya mau kasih tahu berita terbaik untuk apa fashion tuh yang berlaku sekarang. Fashion yang berlaku sekarang kecenderungannya 80% adalah modest. Sesuatu yang panjang, tertutup, buka-bukaannya sedikit. Jadi buat teman-teman fashion muslim, ini akan menjadi tahun-tahun favorit kalian, karena bentuk-bentuk semua baju yang tadi saya sebutkan ada dua lini, yang neat and thief, satu lagi tuh yang flowing and light, ini akan menjadi pilihan menarik. Karena semuanya panjang, sebagian besar panjang. Culotte, palazzo yang panjang-panjang kan berlaku. Terus outer panjang berlaku. Bahkan ini untuk cowok pun ada outer yang panjang gitu. Jadi tahun ini 2020 akan menjadi tren menarik buat fashion muslim dan untuk orang-orang yang sudah mulai respect dengan tampilan sopan. Karena tahun ini sepanjang penelitian saya, kebetulan saya sempat belajar tentang trend forecast, baju-baju minim hanya dipakai untuk summer collection. Nah, sisanya adalah mengacu kepada street fashion, ready to wear dan office wear gitu. Jadi lebih kepada activity yang membuat para pecinta fashion tampil lebih chic dan elegan. Baik. Jadi kalau kayak aku gini ya, agak mini udah enggak terlalu oke lagi ya, Mas ya? Ya masih oke, cuma yang, kan memang nah, gimana ya? Yang terbuka dada emang lagi kurang, enggak jadi perhatian. Ya Sabrina gitu. Sebenarnya itu lagi berkurang. Baik kalau gitu, ini adalah koleksi terakhir saya pakai ya. Oh, Anda sombong hari ini ya. Mumpung baru tanggal 2 sih, Sa. Aduh. Mas Embran, tapi kira-kira Mas Embran, orang-orang Surabaya nih pada khususnya,
itu sukanya yang seperti apa sih? Karena kan orang Surabaya agak rewel ya orangnya ya. Tapi dijawabnya nanti ya Mas Ebran ya. Kita mau iklan dulu boleh ya? Oke. Nah, kita akan break tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Ya, obrolan kita itu tidak hanya pada saat masuklah aku tadi ngomongin. Sorry yang saya di rumah ngasih kode soalnya biar dia duluan. Makanya cus juga sih. Obrolan kita ternyata tidak pas hanya live aja ya. Di belakang kita masih tetap ngobrolin tentang keren loh. Tapi kita mau tanya, orang Surabaya terkenal dengan RWT, ruwet ya. Tapi nggak semuanya juga sih. Iya sih. Gimana nih orang Surabaya itu sekarang, Mas Emran lihat lebih kayak gimana sih untuk tahun ini itu, jadi supaya para fashion designer muda yang lagi merintis karirnya itu tahu pangsa pasarnya seperti apa? Oke, sebagian besar fashionista Surabaya itu lebih cenderung mengarah kepada influencer. Jadi dia kepengen sekali menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap teman-temannya. Atau mereka suka sekali yang namanya gathering atau bonding. Nah, mereka suka sekali kumpul dengan konsep-konsep fashion tertentu. Ini belum bisa berubah karena lingkungan-lingkungan sosial di Surabaya ini kan nggak banyak gitu ya. Lingkungan sosial Surabaya ini adalah private party, itu yang kita nggak bisa, nggak semua orang bisa masuk. Terus social party ini ngumpulin dari private party menjadi social party. Terus kemudian baru ada public party. Public party ini sesuatu yang terjadi, banyak publik yang bisa lihat tetapi juga mereka tidak bisa ada di dalamnya. Artinya pencinta fashion ini lebih suka eksklusif. Nah, eksklusif ini kecenderungannya kepada menunjukkan status sosial. Nah, ini yang menjadi pilihan buat para desainer, bisa membuat karya yang atau fashion yang bisa menjadi spesial bagi para pencinta fashionnya. Kadang tidak mengikuti tren gitu loh. Nah, akhirnya para desainer kebingungan kan. Nah, buat saya sarannya buat para desainer, konsentrasi pada tren warna. Tren warna akan membantu membuat para fashionista Surabaya tetap hadir dengan gaya mereka yang luar biasa tersebut untuk bisa masuk lini fashion. Karena akhirnya pada kenyataannya mereka akan beradu kepada tampilan total dan beberapa item branded yang menjadi mix and match dengan fashion yang terjadi. Ini yang harus diperhatikan gitu. Nah, para desainer muda harusnya juga memperhatikan seperti apa sih yang tren sepatu yang terjadi oleh brand-brand besar, karena itu juga bisa menjadi inspirasi membuat fashion itu menyatu antara fashion accessories dengan fashion clothingnya. Nah, ini akan menjadi pilihan para pencinta fashion di Surabaya. Jika itu bisa cocok, bisa matching, itu beberapa klien yang bilang gini, Mas Cembran, saya baru beli sepatu ini, baju apa yang cocok? Artinya apa? Ada item yang menjadi acuan pertama buat mereka dan fashion menjadi acuan yang kedua. Itu orang Surabaya. Jarang sekali orang Surabaya tampil fashionnya dulu baru itemnya. Lain halnya dengan dress code gitu. Nah, kalau dress code mereka selalu mengutamakan fashionnya. Paham ya, jadi memang fashion itu tidak hanya dari baju aja, sepatu, tas, semuanya saling berkesinambungan gitu ya Mas ya. Oke, Mas, kok tadi benar, sudah benar. Sempat disampaikan karena ya silakan ya, karena banyak fashion ini yang memilih punya tugas kita ya, yang habis gitu. Oke. Baik. Pemirsa di rumah, kita juga tersambung ya dengan Mas Embran. Jadi untuk Anda yang sedang ngobrol dengan teman-teman Anda sambil lihat kita, jadi siapa tahu bisa mendapatkan gambaran seputar tren-tren fashion yang terbaik lah yang ada di tahun ini, tahun 2020. Nah, seperti juga koneksi dengan Mas Embran agak sedikit terganggu, tapi yang jelas sudah dapat poinnya, intinya bahwa kita tuh memang harus memadu-madankan, itu ya tipikal semua orang ya Ziza ya, tapi warna-warna cerah, warna-warna yang ya
ke alam lah. Betul. Kemudian model-modelnya bukan sekarang yang terbuka, tapi lebih yang simple. Betul. Office look, street fashion itu yang paling penting di 2020. Soalnya rencananya tahun 2025, Indonesia akan dinobatkan sebagai kiblat fashion muslim dunia. Kita mau tes dulu apakah sinyalnya udah nyambung lagi. Mas Embran, selamat pagi. Halo Mas Embran. Belum masuk sepertinya. Sudah, Mas. Oh, masuk. Monggo, lanjut Mas Embran, silakan. Lanjut. Terpapar yang dari mana tadi Mas, silakan. Silakan. Iya, jadi gini, banyak fashionista yang memilih produk fashion lainnya seperti tas dan sepatu itu untuk durasi yang cukup panjang. Bahkan beberapa yang baru mulai akan membeli baju sepatu-sepatu yang klasik atau tas-tas yang klasik. Nah, gunanya kita sebagai fashion designer akan memilah waktu panjangnya mereka dengan mengisi fashion-fashion yang sesuai dengan momen-momen yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka kalau mau pesta, saya mau pakai sepatu ini, nanti kita bisa arahkan fashionnya. Karena kebetulan fashion tahun ini kan hanya dua lini, mau rapi atau mau cuek gitu. Ya kalau mau cuek, gayanya kita bisa masukin beberapa item yang berkaitan dengan etnik, berkaitan dengan sesuatu yang simple, light, colorful gitu. Tapi kalau mau yang rapi, kita bisa tampilkan dengan cutting-cutting yang luar biasa tersebut gitu. Baik. Mas Embran, ada tips nggak nih buat pemirsa di rumah tentang fashion di tahun 2020? Apa tips versi Mas Embran? Silahkan. Oke, buat saya, buat teman-teman fashionista di Surabaya, koleksimu yang 5 tahun terakhir berkaitan dengan outer dan berwarna solid disimpan, karena itu akan berpengaruh bagus buat fashion kita ke depan. Dan itu bisa matching dengan banyak hal, sepatu, tas, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang berbadan besar, saat ini bisa pakai palazzo. Palazzo bisa, palazzo itu culotte yang berkating besar ya, itu akan bagus karena terlihat seperti rok tetapi akan lebih bebas untuk melangkah. Untuk yang slim, culotte yang pipe itu juga menarik karena itu juga lagi tren. Terus yang berikutnya adalah jangan takut dengan baju-baju panjang, baju-baju yang lebih tertutup karena itulah trennya saat ini tahun 2020. Baik. Terima kasih banyak Mas Embran sudah hadir sama kita pagi hari Terima ini. Terima kasih Rio, Sisa. Banyak loh tipsnya. Yeah.